Ketemu lagi dengan saya ya, Edi ya. Sebelum saya mau terima kasih nih sama teman-teman yang udah subscribe channel saya dan udah like video-video saya. Terima kasih banyak. Kemarin saya ada YouTuber yang udah punya subscriber lebih dari 10 dan alhamdulillah kali ini udah lumayan ya. Jadi hari ini kita kembali lagi ke menu pertama ya. Kali ini kemarin kan saya sudah upload video tentang aplikasi Neobank atau Neoplus. Tapi ada teman-teman yang tanya bagaimana sih caranya kok bisa menghasilkan uang. Kemarin kalau tidak salah itu saya menghasilkan 4 ribuan dan hari ini alhamdulillah udah 6 ribuan hasil yang saya dapatkan dari aplikasi Neobank. Nah, jadi buat teman-teman semua, lihat nih ya, ini 6 ribu ya. Buat teman-teman semua, memang ini hasilnya enggak banyak sih ya, tapi banyak aplikasi yang memang bisa menghasilkan uang receh ya kan. Ya kalau dikumpulkan lumayan sih. Kalau dikumpulkan saya pribadi pun bisa 50 ribuan dalam satu bulan. Cukup lah buat beli pulsa ya kan, buat beli pulsa cukup. Nanti di video selanjutnya saya akan jelaskan bagaimana saya bisa dapatkan 6.000 rupiah ya kan, dengan santainya ya kan, pegang. Nah, jadi yang kemana-mana karena juga masih HP-nya satu, jadi nggak bisa kita kayak youtuber-youtuber yang lainnya. Juga buat teman-teman semua yang masih mau dukung saya di channel saya, jarinya nih langsung subscribe, dan lupa like juga dan nyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih juga buat semuanya sebelumnya yang udah subscribe jalur saya dan channel saya. Oke. Okay? Oh ya, satu lagi hal yang paling penting, kalau teman-teman semua download Neobank, pastikan teman-teman masukkan kode referensial saya agar ada dapat modal untuk saldo pertama teman-teman. Nanti saya akan masukkan kode referensialnya di atas atau di samping, sembarang aja, tapi yang jelas pasti saya akan masukkan. Terima kasih sebelumnya, kita langsung lanjut videonya. Oke, kalau di video kemarin itu saya udah jelaskan ya bagaimana kok bisa saya bisa dapat penghasilan sampai segitu ya kan. Nah, memang enggak banyak, cuma ya cukup lumayan, dan ini pun salah satu aplikasi yang cepat menurut saya menghasilkan uangnya. Nah, sekarang hari ini saya akan kasih lihat bagaimana saya menghasilkan uang di Neobank tanpa modal. Sekarang kita masuk ke aplikasinya Neobank atau Neoplus ya. Kalau teman-teman yang belum download, download di Play Store. Nah, setelah download nanti teman-teman disuruh login atau daftar. Bagi yang belum daftar silakan daftar. Nah, nanti tampilannya seperti ini. Nah, dan kalau yang baru itu dia ada dunia Neo ya kan. Nah, di situ ada game ya. Ada game yang bisa teman-teman lakukan dan mengundang teman juga. Nanti teman-teman bakalan dapat koin, dan koin itu bisa ditukar ke nilai uang dan permainan-permainannya ya. Sekarang saya login dulu. Nah, setelah saya login, ini ada pemberitahuan, ambil hadiah tunai. Nah, disinilah bagaimana saya bisa menghasilkan pendapatan yang sampai hari ini, pendapatan saya itu seperti dilihat ya, di atas 6.298, 39 rupiah. Dan itu memang sama sekali tanpa ada modal saya mengeluarkan. Dan ini hari adalah hari kalau tidak salah seminggu lebih lah ya, seminggu lebih yang saya hasilkan. Nah, jadi kalau udah daftar login, kita bakalan ketemu pemberitahuan langsung di layar handphone kita, ambil hadiah tunai. Nah, langsung kita klik aja. Setelah kita klik, kita akan masuk ke sini ya, menunya ya. Nah, seperti teman-teman bisa baca, langsung bisa ambil hadiah. Dan yang kita lakukan adalah tinggal ngeklik ini ya. Nah, kita klik, kita tunggu apa yang kita dapatkan.
Nah, ini mantap sekali ini. Hore, kamu dapat kupon ekspresi 200 ribu. Nah, terus kita harus ngapain nih setelah dapat? Setelah dapat, kita langsung cek sekarang. Setelah kita lakukan cek sekarang, kita bisa cek detailnya, ya kan? Nah, detailnya. Dan ini ada juga, cuma yang di bawah ini ada persyaratannya, ya kan? Syarat minimal harus deposit sebesar 20.000. Nah, kalau yang di atas tadi tidak ada persyaratan untuk kita bisa menggunakan kupon 200.000. Langsung aja kita pakai. Setelah kita pakai, kita akan baca dulu ya kan. Nah, kita akan mendapatkan bunga ya kan 32 ya kan. Nah, bunganya terkumpul Rp739. Langsung kita pakai. Oke, nah ini akan saya dapatkan terhitung satu hari. Dan seperti yang teman-teman lihat, bunga yang saya dapatkan Rp32.87, ya kan? Nah, selesai, setelah selesai, kita akan kembali lagi, ya kan? Jadi, seperti inilah ya, kalau teman-teman bisa lihat, bagaimana saya menghasilkan uang, ya kan? Ya memang nggak cukup besar di aplikasi Neo Plus. Ya, saya bilang ini lumayan ya. Memang kita enggak pakai modal ya kan. Cuman sekarang siapa sih mau kasih uang enggak pakai modal bisa dapat cuan ya kan. Ya, ini sangat apa ya? Sangat lumayan. Nah, apalagi kalau memang bisa pakai saldo ya kan, bisa kita tambah dana, itu bunganya bisa dilihat tuh. Nah, 1,2 ya kan. Ini 7% bunga deposito. Nah, kalau ini terserah teman-teman semua sih. Maksudnya kalau teman-teman memang mau buka ya kan untuk mendapatkan 7% tadi, tuh kan ada tuh mulailah dari 200.000. Nah, deposito dan di bawahnya ada lagi deposito sebesar 1 juta, bunga yang diterima Rp6.575.34. Kalau ini sih saya rasa pribadi teman-teman aja, kalau memang teman-teman mau pakai modal ya silakan. Kalau teman-teman enggak mau pakai modal juga ya enggak apa-apa. Tapi yang jelas teman-teman wajib sebenarnya pakai aplikasi ini, karena ini iseng-iseng sih ya, iseng-iseng tiap hari login dapat ya kan, akhirnya bisa lumayan. Nah, dan ini tambahan lagi saya akan ngasih tahu apa itu Dunia Neo. Nah, jadi kita udah masuk di Dunia Neo ya. Ini salah satu apa ya, pembaruan lagi dari Neo Bank atau Neo Plus tadi ya. Nah, ini saya dapat koin 100, saya akan ambil. Oke, koin saya udah kekumpul 400. Dan ini seperti ini ya, ada tugasnya, ambil koin, ya kan. Nah, kita bisa undang teman untuk kita dapat tambahan koin. Nah, jadi buat teman-teman semua, silakan aja download dan pakai aplikasi ini, sangat membantu dan berguna ya. Nah, mungkin hari ini disampai sini dulu pemberitahuan saya, dan terima kasih. Semoga video ini bermanfaat dan berguna buat teman-teman semua.